Cuma mau cari saya MR ini cek ya Allah ya gerombolan gerombolan. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Halo, sahur, sahur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kali ini aku mau kembali lagi mencari sosok makhluk astral ya. Jam 12 malam. Jadi kita mau kembali lagi ke tempat yang kemarin kita datangin. Dikarenakan kita kemarin enggak ketangkap gitu ya hantu-hantunya. Jadi sekarang kita kembali lagi ke sana. Jadi mudah-mudahan malam ini kita bisa menangkap sosok makhluk astral yang ada di lokasi ini ya. Oke. Kita lanjut ke TKP. Oke, check it out. Ini kita lagi perjalanan menuju hutan ya. Ya, ini. Guys, ya, dalam hutan. Jalannya licin, guys. Ya. Ini bersama ini sekarang timnya banyak nih. Pawangnya. Tuh, ini pawangnya. Banyak pawangnya di sini. Di mana emang tempatnya kemarin? Oh, no ya. Yuk, lanjut. Ayo. Nah. Di mana? Oh, ini sumur ya. Kemarin, nah inilah lokasinya yang kemarin ada ini, ada makhluk astralnya ya di sini. Aduh ya Tuhan. Ya. Di sini. Ini tempatnya. Kita cari, nah, ini tempatnya ya. Jadi rencananya malam ini kita mau pancing makhluk astralnya dengan apa? Dengan apa juragan? Dengan awi. Iya, kita mau pancingnya dengan bakar terasi ya. Mudah-mudahan makhluk astral yang di sini dia bisa menempatkan diri. Menempat apa? Ya. Ini kita diin ada 1 2 3 4 5 orang ya. Ya udah bakarnya di sini. Terasinya mau dibawa? Bakar aja langsung di sini. Ada bisa di sini nih. Di sini. Enggak diginiin dulu. Jadi di sini nih. Kita sempat coba kan api. Apaan lu? Kereta aman. Ya udah di sini aja. Burung mau itu. Itu. Nyala lah. Terasinya ada guys. Terasinya yang kayak gini, soalnya di terasi nggak ada yang dari itu, yang terasi kayak gitu nggak ada. Terasi udang. Terasi udang ini, terasinya kayak gini, terasi ikan. Aku lupa guys. Kita membawa cengik, bisa marfis, maksudnya gitu orang. Mama. Sin pun sin lai. Pokoknya mudah-mudahan makhluk astralnya dia menampakkan diri. Jadi kita bisa menangkapnya dengan kamera. Mudah-mudahan dia keluar lah ya. Insya Allah. Besor. Ini kita lagi bikin api unggunnya dulu. Api unggun kecil nonet nih. Itu. Tuh pohon itu. Jangan kasih lihat nanti. Ini nih, masukin aja semuanya. Di atas aja gantungin. Ya, oke. Jadi kita mau pancing makhluk astral yang di sini pakai pembakar terasi ya. Ya gitu. Jadi mudah-mudahan makhluk astralnya keluar. Boleh. Ya. Tidak. Tidak asal kau. Jadi sekarang dikira pukul 12 malam.
Astaga. Ini kita mau ini. Jadi setelah kita ini apa setelah kita bakar literasi, jadi kita mau buka mata batinnya satu persatu biar mereka tahu di mana letak hantu di sini berada gitu ya. Jadi di sini tuh ada sumur tua katanya. Bukan katanya sih, emang iya ada penghuninya. Jadi saya mau nantang dia untuk hadir di sini. Ulah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulah ditantang tuh. Tiangnya. Ini kita udah satu orang, kita udah buka mata batinnya. Boleh bisa dibuka matanya? Ya. Oke, satu lagi. Silakan yang mau lihat lagi. Jadi ini yang kedua, kita mau buka lagi mata batinnya. Ya. Serap dia. Kita mau buka mata batinnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan membuka. Satu, dua, tiga. Dia cuma kebatin. Satu arah. Mau ya? Lagi lagi mau. Atau kita mau jarak jauh ya? Itu mau jarak jauh ya? Hah? Iya itu tuh. Benar itu. Benar. Tuh. Oh iya. Nih. Nah. Ya. Nih nah. Tuh. Menyungsung nak. Tuh. Oh itu. Oh itu ada pocong tuh. Ini pocongnya datang. Ya. Ya. Itu kan asli? Iya itu betul. Tolong senternya itu jangan jangan diiniin soalnya di belakang pasti datang lagi nyamperin. Jangan jangan dimatiin. Ya. Ini. Oh, jadi pocongnya ngilang. Nanti. Coba. Kayaknya itu ada di belakang nanti. Kita harus berhati-hati ya. Kita harus berhati-hati. Dikarenakan barusan ada sosok pocong yang tadi ada. Ada yang hadir di sini sosok pocong. Jadi itu kan mata kunci ada. Dia tadinya Ewin ke kamar ya. Coba. Abi Edi. Edi Edi. Tuh tuh. Tuh. Itu tuh. Tuh Edi tuh. Ya. Coba ke sana yuk. Mari. Ya. Apa pelan pelan dulu sana. Ayo kita mau nyamperin itu ada pocong. Mana bi? Ke dalam. Barusan ada penampakan pocong ya. Barusan ada penampakan pocong di situ. Sekarang di gede itu mau disamperkan jalannya.
Ini pegang kameranya aja, aku jadi nggak bisa interaksi. Ayo coba, ya emang bisa nangsoknya. Sok? Ada ketikan. Itu yang belakang kalau happy-happy. Barusan ada penampakan pocong, cuma kita... Halo guys, jadi barusan di sini ada penampakan tapi disamperin nggak ada penampakannya. Ini mulai datang nih suara-suara. Tinggi guys, tinggi. Ini kita ada di tengah hutan ya, ini itu. Yuk, kita ke tempat ini dulu. Kita kembali lagi ke tempat. Kita kembali lagi ke tempat pembakaran di sini. Mati ya? Tanya, belum kena lagi. Nyalahin lagi nih. Sungit nahungkul, jadi hungkul. Nyalahin lagi. Ini ya. Tadi di situ ada tuh penampakan pocong, cuma karena kita kehalang ini, kehalang daun-daun ya. Dia lari kemana ini? Iya. Ini kita kembali lagi, hidupin lagi. Stok. Kita mau coba mau sekali lagi ya. Mau buka dulu lagi mata batinnya yang kedua kali. Mungkin si Abi buka tak om? Kasih mata cuma tak tusuk. Hah? Ini tu buka ya? Hah? Ayo semua. Ayo. Bisa. Ini pegang. Semuanya. Kering cara merasa. Ada kasih ya. Ke mana jalan distro? Jalan distro. Distro di distro. Ini dele Bapak Sia partai. Sini. Jadi kita sini, jadi kita mau buka mata batin satu orang lagi. Jadi kita baru dua orang yang dibuka. Jadi kita mau buka satu orang lagi ya. Ini bersama Bahmanto, udah. Ini Bahmanto, pawang ular. Nih, jangan lupa subscribe guys. Kita mau buka mata batinnya, jangan terlalu dekat kameranya. Serem ya. Nah, begitu. Geteran dengar.
sana. Tadi di sana ada, cuma nggak kelihatan. Apakah ada lagi? Bim salabim. Hai hai hai. Hai hai hai. Astagfirullahaladzim, ya kan om, barang gitu. Mana? Astagfirullahaladzim, di depan om, kamera om. Astagfirullahaladzim. Ayo, kenapa ya? Terusan ada di situ tuh. Ini kita bau terasi udah menyengat juga ya, nyak banget ini bau terasinya. Sendiri coba minum sendiri tadi. Bau terasinya udah banget gini. Udah ngulik bek. Udah ngulik bek kan. Jadi tadi udah ada dua penampakan, satu pocong, satu makhluk ini ya, kayak kuntilanak apa apa sih tadi? Kuntilanak ada, ya, iya. Ada. Itu non orang besar. Itu ada orang besar. Ini yuk kita cari lagi lah sini. Ya kita sendalin ya. Kita cari lagi. Aku barusan udah interaksi sama makhluk yang ada di sana, makam apa di sumur itu, sumur tua ya. Jadi yang di dalam sumur tua itu dia meminta tumbal gitu. Dia baru mau bisa menampakkan diri. Jadi kita mau cari yang lain aja biar enggak bahaya lah ya. Dari sana aku udah interaksi sama itu yang di sumur itu, dia minta tumbal. Kita cari aja, enggak usah layan itu dia. Kita mau cari makhluk lagi, mudah-mudahan ada.
Hah? Ayolah. Kita di SMP. Ya sekalian cari. Tadi. Hah? Itu kan? Insyaallah Akbar Allah. Wih, tapi hah? Mau bukan penelit. Duh, malunya tak ada gitu. Terluas. Mana ya? Dia di situ. Baik kan ya? Coba kita kayaknya tambah lagi balik ke sono deh. Coba lihat. Ini. Sini. Sini ke bengkel. Mana ya?